Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om Joni ya dalam edisi video jalan-jalan di Kota Manado. Nah, teman-teman, Om Joni saat ini berada di Jalan Ring Road 1 Manado dan rencana akan membawa teman-teman ya menuju ke Pasar Karombasan yang ada di Karombasan ya tentunya. Nah teman-teman, nanti di pertigaan sini ya kita akan belok kiri ya, simpang tiga ini belok kiri ya, masuk ke kawasan Kelurahan Rike ya. Nanti kita akan melewati Kelurahan Rike teman-teman ya. Oke teman-teman, kita telah berada di Kelurahan Bumi Nyiur ya. Ini masuk di dalam wilayah Kelurahan Bumi Nyiur teman-teman ya. Nah Bumi Nyiur yang ada di apa namanya di Manado ya. Nah daerah sini memang Om Joni belum begitu hafal banyak ya. Ya ini daerah Bumi Nyiur ini. Banyak masa lorong-lorong tapi Om Joni jarang ikut lewat ini teman-teman. Nah ini masih di Bumi Nyiur teman-teman ya. Ini Jalan Mangga ya. Ini Jalan Mangga. Ini jalannya juga aneh-aneh ya. Memang Jalan Mangga khas buah-buahan teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini kita ada pertigaan ya teman-teman ya. Nah ini Om Joni mau kasih tahu ya, di pertigaan di sini. Nah kalau ke kanan ini kita akan terus ke SMA Negeri 7 teman-teman. Teling ya. Kalau ke atas ya itu Bumi Nyiur teman-teman. Nah ini kita ke Rike ya. Ke depan ini Rike ya, Kelurahan Rike. Ya, ini sekarang sudah menuju ke Kelurahan Rike, teman-teman. Mungkin ini sudah Rike ya, masuk wilayah apa namanya? Wilayah pemerintahan Kecamatan
wilayah Kelurahan Rike mungkin ya, teman-teman. Nah, di sini di Rike ya, banyak perkantoran ya. Ini seperti ini. Ini perkantoran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Oh, di sini ya, teman-teman. Ini Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara ada di sini, teman-teman. Nah, ini masuk di Rike, teman-teman ya. Supaya jelas, Om Joni informasikan buat teman-teman ya. Nah, ini jalan tadi jalan motong ya. Kalau kita mau terus ke kantor gubernur juga lewat ini ya, lebih cepat dari ring road satu tadi, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Ini udah sebenarnya di dalam kota Manado, sudah masuk dalam kota Manado, bukan di luar kota ya. Nah, teman-teman lihat ada bangunan tinggi itu ya, yaitu rumah sakit mata ya, ini ya RSM, itu rumah sakit mata teman-teman yang ada di sini ya, di Rike. Nah, ini teman-teman, anda yang mau periksa mata silakanlah di sini teman-teman ya, rumah sakit mata, datang ke sini. Nah, teman-teman, di sini nanti kita dapat pertigaan ya. Nah, pertigaan di sini ada traffic light ya, teman-teman. Om Joni tidak akan ikut traffic light ikut sini ya. Tapi Om Joni akan belok kiri, teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau terus ke sana ya lewat traffic light itu bisa ke Jalan 17 Agustus ya, kantor gubernur, terus ke pusat kota. Nah, Om Joni akan ikut jalan ini, teman-teman. Nah, ini, ya. Nah, ini dah masuk Kelurahan Rike, teman-teman, ini. Ya, masuk Kelurahan Rike, dan di sebelah kiri ini ada ini ya, Om Joni infokan ada rumah sakit mata. Itu dia, teman-teman. Nah. Ya, itu dia, teman-teman, ya. Ini masuk dalam Kelurahan Rike. Dan tujuan kita adalah Pasar Karombasan ya, yang ada di Karombasan tentunya. Oke ya, ini suasana sore teman-teman ya, suasana sore yang ada di Rike teman-teman. Nah, Om Joni ambil jalan ini ya, jalan belakang sebenarnya ini ya. Kalau jalan utama tadi itu ya, Jalan Babe Palar itu teman-teman ya, yang tadi dari traffic light belok kiri nanti lagi ya, itu jalan utamanya Rike ya teman-teman. Nah, ini Om Joni ambil yang di belakangnya lagi, jalan yang agak di belakang ya. Nah, ini suasananya teman-teman ya, ini lumayan juga ada jualan-jualan apa, oh, onboarding mobil ya, motor. Ini ada apa ini? Oh ya, ada gunting rambut. Lumayan ya, di sini perekonomiannya terus bertumbuh. Ini ada Indomaret, Alfamart ya, roti bakar. Nah, ini ada tempat kafe dan tempat ini ya. Gunting rambut juga teman-teman. Ini jalan belakang ya teman-teman. Nah, ini suasananya teman-teman ya, di Rike ya, Kelurahan Rike besar ya kelurahannya teman-teman. Awas, hati-hati teman-teman. Nanti kita akan masuk ke daerah Pakowa ya, ke Pakowa.
Cuman sebentar lagi ya kita akan masuk ke Karombasan ya. Karombasan ya, Pasar Karombasan. Nah, ini sebenarnya sudah dekat ya. Tinggal beberapa meter lagi kita akan masuk ke Pasar Karombasan, teman-teman. Berarti sudah masuk ke Kelurahan Karombasan ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, suasana sore ya. Suasana sore. Ya, daerahnya sudah cukup ramai ya di sini. Nah, sudah cukup ramai, teman-teman. Ya, tinggal sebentar lagi kita akan tentunya kita akan belok kiri ya ke Pasar Karombasan, teman-teman. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Belok kiri di sini udah ke Karombasan, berapa ke pasar, teman-teman. Di sini dia teman-teman, kita belok kiri. Apakah bisakah belok kiri? Oh, bisa. Nah, itu teman-teman. Udah masuk ke pasar tuh. Nah, itu. Udah mulai jual-jual pisang, teman-teman. Wow, inilah dia Pasar Karombasan. Ya. Pasar Karombasan. Terkenal pasarnya, teman-teman. Ya. Biasanya di sini soal daging-dagingan di sini banyak. Daging babi, daging apa? Banyak. Nah, di sini ada sungai, teman-teman ya. Tapi udah mulai mengering. Oh, ada airnya. Nah, ini Sungai Karombasan, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Wow, ini jual ikan. Halo, ikan. Ikan. Wah, oh, ini dia teman-teman. Luar biasa ya. Ini rencana mau direlokasi katanya sih. Tapi itu cuman program tapi belum terlaksana. Ya, ini teman-teman ya suasananya. Pasar Karombasan. Menjadi tidak bisa masuk ke dalam ya. Harus parkir dulu kalau masuk ke dalam. Nah, ini teman-teman. Jalannya lagi diperbaiki, teman-teman. Nah, kita udah lewat ya Pasar Karombasan. Nah, ini dia teman-teman. Suasananya. Nah, di sini ada terminal. Nah, itu terminalnya. Nah, itu terminal. Ini terminal Karombasan. Tapi nggak bisa masuk ya di sini. Nggak bisa masuk. Oke, teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Ini masih suasana pasar ya, teman-teman. Pasar Karombasan. Nah, kita sebenarnya sudah keluar ini, teman-teman. Sudah keluar ya dari sini. Ya. Ya, masih di Karombasan, teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, masih di Karombasan. Ya. Kita belok kanan ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini ada toko-toko ya, pertokoan yang ada di sini di Karombasan. Ini menyatu ya, sebenarnya menyatu karena saya tadi tidak bisa masuk ke ini ya, teman-teman. Karena dilarang masuk terminal mungkin ya tadi. Nah, sebenarnya bisa ya kita ikut sini, coba bisa enggak mobil. Wow, ini tidak bisa ini. Oke. Coba kita masuk dulu ya kanan ya teman-teman. Masuk ke pasar sini teman-teman. Ini ada apa gerangan di sini? Oh, ini yang terminal teman-teman. Oh iya, inilah terminal. Terminal Karombasan. Nah, teman-teman, sebagai informasi saja buat teman-teman di sini, Anda mau ke Temohon, ke Tondano ya. Temohon, Tondano, Langoan, Amurang,
sini tempatnya teman-teman. Anda bisa kesini ya. Khususnya yang Minahasa bagian apa? Mana Minahasa Sentral Tomohon ya. Langgoan di sini terminalnya teman-teman. Ya. Jadi Pasar Karombasan dia menyatu dengan terminalnya. Ini terminal, teman-teman. Wow. Ini bisa enggak keluar ini? Wah, sedih ya ini orang tinggal di atas ini. Ini dia tinggal-tinggal di atas ya. Perlu ditata mungkin ini, teman-teman. Pemerintah harus menata ini. Ini dialah Pasar Karombasan yang menyatu dengan terminal Karombasan, teman-teman. Ini rumah-rumah di atas, teman-teman ya. Itu dia. Ini udah ada yang tinggal di sini, teman-teman. Sebenarnya harus ditata ini. Ini bukan rumah tinggal ini. Ini pasar, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman ya. Terminal Karombasan. Ya. Oke. Balik lagi di sini, teman-teman ya. Belok kanan lagi, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, akhirnya Om Joni bisa update terminal Karombasan ya. Jadi Pasar Karombasan, terminal Karombasan ya. Cuma sayang Om Joni tidak bisa masuk tadi ke pasar ya, karena harus turun dari mobil. Nantilah suatu saat Om Joni walking ya, walking jalan-jalan ya ke dalam pasar, teman-teman. Nah, balik lagi di sini teman-teman ya. Dan tentunya Om Joni cukupkan ya video kali ini, teman-teman. Ya. Om Joni telah memperlihatkan ya sebagian pasar Karombasan ya. Tadi dari Bumi Nyiur ya, kemudian Rike sebagian, kemudian Om Joni memperlihatkan Rumah Sakit Mata yang ada di Rike ya, masuk ke Karombasan, Pasar Karombasan dan Terminal Karombasan, teman-teman. Oke, jadi Om Joni sudahi dulu ya. Ya, tapi lewat dulu sebentar nih. Nah, ini dia juga bagian dari Pasar Karombasan ya. Ini ada jual-jual tempurung, teman-teman ya. Bawang, sayur. Ini masih pasar ya, masih pasar ini teman-teman. Masih dalam kawasan pasar. Seperti ini. Ini jual-jual pisang goreng. Oh, pisang masak, pisang goreng. Oke. Oke, teman-teman. Om Joni sudahi dulu video pada sore hari ini. Thank you ya, sampai jumpa teman-teman.